Halo guys, balik lagi bersama di Kanada Pratama, teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan bermain game Europe of Trucker, Trucker of Europe 3 lagi, teman-teman semuanya. Dan kali ini aku membeli truk baru, ya kan? Namanya aku lupa guys, ini truk legend ya. Truk RT Legend tahun 1995, teman-teman. Dan di sini aku juga udah beli trailer, teman-teman ya. Trailernya namanya Gosenex. Waduh, mantap sekali guys. Seperti inilah penampakannya si apa ini namanya trailer aku ya. Kita lihat-lihat dulu di sini yang rute dekat lah ya. Rute dekat, ini mengantarkan buku teman-teman ke Frankfurt. Tadi juga ada juga yang Frankfurt nih. Frankfurt ini nganterin makanan kaleng 6.000, lumayan nih. Ini aja dah. Mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Apakah Anda ingin mendapatkan pekerjaan ini? Yes. Terus sekarang kita harus ke mana? Ikuti navigasi. Oke. Kita langsung aja, guys. Kita langsung menuju ke navigasinya ya, teman-teman ya. Ke pabriknya langsung, guys. Waduh. Mantap sekali nih. Oke, kita belok kanan, teman-teman semuanya. Kita ada di Nancy dan menuju ke Frankfurt ya. Dan ini truk benar-benar baru standar jelek, teman-teman ya. Baru standar banget truknya, belum aku modifikasi, belum diapa-apain. Baru banget beli pokoknya, teman-teman. Waduh, mantap sekali nih. Oke, kita belok kiri di sini. Kebelah basen. Nah, kita belok kiri di sini. Untuk trailernya ada di mana nih? Muatannya ada di mana nih? Di sana ya. Di sini guys kayaknya guys. Lewati parkir ya. Loading kargo, teman-teman ya. Oke, ini dia penampakan kargonya, teman-teman semuanya. Waduh. Makanan kaleng kita mau OTW ke Frankfurt, teman-teman. Dan biasa kita pakai kabin dalam. Di sini kita langsung berangkat aja menuju ke Frankfurt. Waduh, mantap sekali. Kita gaspol guys, karena kita punya trailer sendiri, jadi kita ini guys, kita apa namanya, kita cuma ambil kargo-kargo doang gitu, jadi biayanya bisa lebih mahal gitu loh guys, daripada kita nyewa kargo dan trailernya juga, seperti itu sih. Oke, kita langsung lanjut ke Frankfurt, teman-teman, dengan gaspol menggunakan truk legend tahun 1995. Oke, mantap sekali. Dan betul ya teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, waduh, mohon maaf ini lama tidak ikut, waduh, karena ada kesibukan yang di luar YouTube. Waduh, banyak sibuk banget jadinya, lama tidak menyapa teman-teman semuanya nih. Waduh, mantap sekali, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut aja langsung gaspol menuju ke Frankfurt. Lanjut, kita isi bensin dulu nggak nih? Oh, bensin masih full. Tenang, solar masih full teman-teman. Jadi kita aman untuk berangkat. Oke, aman banget ya, aman banget. Yuk kita gaskan. Waduh, mantap sekali ini. Oke, ini video awal bulan di September tahun 2024. Iya, di Kanada Pratama is back. Kita tuh mantap sekali ya. Semoga bisa kepin nih bulan ini nih. Lewat jalur. Semoga bisa rutin ya bulan ini. Jadi menemani kalian bisa lebih banyak lagi video-video dan permainan baru. Waduh, mantap. Oke, kita mau melewati persimpangan ya. Di depannya ada perempatan, ada pertigaan tuh. Perempatan tuh kayaknya tuh ya. Oh, pertigaan guys, kita melewati pertigaan. Terus kita ambil yang kiri. Nah, hampir aja nabrak. Karena dikit-dikit.
kecepatan ini, bahkan 10 km per jam ini ke sini. Ngapak-ngapak-ngapak ya. Oke, mantap sekali. Kalau jalan naik harus di gaspol ya. Muatan kita kecil tapi uangnya banyak ya, 6.000. Lumayan bisa cepat cari tuan ini. Waduh, mantap sekali. Ada suaranya kayak ada suara turbonya gitu loh. Mantap sekali. Mantap banget. Dia penampakannya ya dari dalam kayak begini aja, belum dimodif-modif, masih full standar mesin dan lain-lain juga standar. Cari uang yang banyak ya biar bisa update-update. Waduh, karena truk barunya juga banyak banget ya, truk legend-legend banyak banget ini update terbaru ya dari game Trigger of Hero Europe Open of Trucker, apa sih lupa nih namanya, POF Trucker of Euro ya, itulah namanya lah ya. Di tahun 2024 ini nggak ada game simulator tentang truk yang baru ya, sayangnya itu sih. Bahkan simulator yang baru itu adanya kayak supermarket simulator, terus ada mekanik simulator dan lain-lain ya. Ya, game-game PC yang dimainkan di PC sekarang ada di Android dan di Android ya sebenarnya. Nah, untuk Trucker of Euro ini belum ada yang versi keempat atau belum ada updatean lagi. Jadi terakhir updatean itu update truk dan truk. Jadi truknya tambah banyak, terus ada juga kontainer ya. Kontainer itu ya bener, trailer ya, trailernya kita itu juga bisa dibeli. Kita mesti nunggu untuk update kita bisa nyerah orang ya untuk jalanin tetap kita, jadi income-nya bisa lebih banyak lagi gitu loh. Kita mesti tunggu updatean-updatean selanjutnya dari Twitter of Eropen. Waduh, dapet sekali guys. Oke, kita sekali guys, mobil-mobil di depan ini kecepatan 114 km per jam. Ini benar-benar agak sedikit ekstrim. Belok, naik, dia waduh, mantap sekali ini. Oke, kita mau melalui terowongan teman-teman ya. Di depan terowongan, terowongan kecil membelah bukit ya. Dan jalan mulai berkelok teman-teman. Untuk update klakson belum ada ya. Nanti yang klaksonnya bisa diganti gitu loh caranya. Bakal mantep banget ini. Guys, ada tempat tidur ya di kiri dan kanan tuh di bawah jalan, jadi kita nanti bisa tidur dulu.
ada ciri-cirinya guys, tuh mantap banget. Tuh iya asik. Ada tikus, jetfish. Nah, di bis namanya jetfish ya. Jalan mulai berliku-liku dengan teman-temannya. Kita salut truk tronton penyakit BG itu ya. Lanjut sebelum tikungan, ayo pasang. Karena kalau pas nikung gitu, kita ngerem gitu kayak tergelincir gitu ya modelnya. Jadi nyari cepet. Lihat dari luar ya. Ini dia pemandangan. Ini teman-teman semuanya. Tuh cepet itu tuh. Bukan ada mobil menyalip nggak jadi ya. Sekali ini. Ada tempat istirahat lagi teman-teman di depan. Wait, maaf. Sudah 3 kali ini teman-teman ini. Tabrakan tuh truknya samping tuh gila truk samping tuh bonetnya nggak ditarik ada banget ngapet tuh kalau enak tuh emang ngalik tuh pas posisi jalannya lurus.
guys. Mantap kali ini. 140 tembus 150 guys. Ngeri. Apa goyang-goyang gitu topnya. Kita bola kan. Lurus nih. Lurus ternyata. Jadi belok. Kita ke sekolah lagi kalau gitu. Kita mengantar makanan kaleng ya, sarden gitu ya, dan semacamnya gitu ya teman-teman. Waduh, jam berapa? Jam 7.12. Masih pagi teman-teman. Harus bisa ngebut, nggak serangkut. Saya nggak sorean ya, harus serangkut teman-teman. Di depan tuh kayaknya nih, kita belok nih. Airport nih. Tuh, tulisannya Airport kanan. Walaupun muatan kita pendek, tapi kita harus punya satu waktu ya teman-teman. Lanjut, bahkan mantap sekali. Sementara kita sampai di tempat jam 7.27 teman-teman. Kita lagi ya, paling setengah 8 jam 8 kita sampai di tempat lokasi. Kita bongkar. Kalau nggak molor, kalau molor ya paling jam 9 jam 10 ya, tapi ini belum masuk kota sih gitu. Baru masuk tadi itu ceritanya jalan tol kalau di Indonesia. Kalau ini jalan kabupaten, jalan provinsi lah, jalan provinsi. Kelihatan kotanya nih guys nih. Oke, kita sudah sampai di Frankfurt teman-teman semuanya, dan terjadi kemacetan. Lampu merah, buat sih mantap. Kita kemana nih? Oh, gudangnya di kanan jalan kita guys. Ini gudangnya tuh, depan kanan tuh. Dekat sekali nih, mantap sekali. Oke teman-teman, kita udah sampai di depan kita. Kita akan lobby ya. Udah sampai di Frankfurt. Nah, kita akan lewati parkirnya. Wih, kita mendapatkan XP cukup banyak teman-teman. Dan udah menuju ke level 25 teman-teman. Jarak yang ditempuh 368 dan kita mendapatkan 5.730 karena tadi sempat serampetan di jalan ya, penaltinya 289. Alright, seperti itu teman-teman perjalanan pertama kita menggunakan si Truck Legend ini dan juga trailer baru guys. Waduh, mantap sekali pokoknya dah. Pokoknya keren banget dah ini truk juga, mantap sekali. Dan thank you buat teman-teman semuanya yang udah apa subscribe, like, dan komen, yang udah ngikutin video di Kanada pertama juga. Thank you banget guys, dan see you in the next video teman-teman, and bye-bye.